apakah harapan dan usaha yang Cik Amir akan lakukan dalam membangunkan Book House ni supaya dapat pandangan daripada mata pelancong lagi? Saya sebagai anak tempatan, walaupun saya naik bersama dengan resort dulu, masa resort buat pun saya dah buat base camp. Inilah kekuatan sebab kita anak tempatan. Jadi mau tak mau, this is our survive. This is our life, this is our place. Jadi saya harap kerajaan melihat ini sebagai melihat potensi-potensi. Mungkin di tempat-tempat lain pun ada potensi-potensi orang muda, anak-anak muda yang mereka adalah anak tempatan yang mempunyai kekuatan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan apa nama yang kita akan sebutkan sebagai ekoturism ataupun tourism industry. Jadi sebenarnya mereka pun boleh. Sebagaimana saya, walaupun tidak berjaya di mata sebahagian manusia, tapi bagi saya ini adalah satu kejayaan yang besar sebagai anak tempatan membangunkan industri ekoturism dan ekoturism di Tasik Pedu khasnya dan amnya di Kedah.